Ayu Ting Ting semakin terbuka soal hubungan asmaranya dengan Letu Muhammad Fardana alias Dana. Sekiranya 10 tahun sudah Ayu menyandang status janda dan menjadi orang tua tunggal untuk putri semata wayangnya. Ayu merasa masih seperti mimpi ketika sudah menemukan sosok yang tepat dan langsung melangkah ke proses lamaran. Lumayan lama sih ya sendiri. Jadi kayak ya maksudnya kayak mimpi aja gitu, ujar Ayu Ting Ting di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Ada seseorang yang datang ke kehidupan kita kan jadi pasti bedakan, terusnya. Ayu membenarkan bahwa dirinya sudah cukup lama sendiri, tidak ada seorang pria pun yang mengisi hatinya. Sembari tertawa, Ayu menggambarkan hatinya sudah lama kosong tak berpenghuni dan banyak sarang laba-laba di dalamnya. Karena udah lumayan lama nih kalau misalnya dibongkar banyak laba-laba, ungkapnya sembari tertawa. Ayu hanya meminta doa terbaik agar kisah asmaranya kali ini bisa berjalan lancar. Apalagi dirinya sudah memutuskan untuk langsung serius. Doain aja ya, bismillah aja ya, ujar Ayu. Beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan foto Ayu Ting Ting bersama Muhammad Fardana. Keduanya diketahui sudah melangsungkan lamaran. Ayu pernah menceritakan soal kisah asmaranya itu. Diakui Ayu bahwa mereka berdua baru mengenal satu sama lain selama sebulan dan melalui proses perjodohan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.